Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkal melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk dan pelatihan pelayanan prima di salah satu hotel di Makassar. Sosialisasi dan pelatihan dibuka langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Alogau. Bupati Emil berharap kepada jajaran Disdukcapil dalam pemenuhan hak aminduk dan pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan prima. Selanjutnya, Emil berharap data Disdukcapil benar adanya sesuai fakta lapangan, sebab data yang ada akan dilakukan sebagai acuan menyusun dan melaksanakan program. Peserta sosialisasi dan pelatihan diikuti fasilitator, verifikator, dan front office yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Disdukcapil Kabupaten Pangkep Arizal Hasan berharap, usai sosialisasi dan pelatihan ini semakin meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, jadi pada hari ini telah dilaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk, khususnya di Disdukcapil, sekaligus training service excellent atau pelayanan prima yang pesertanya semua operator, verifikator, front office, dan lain sebagainya yang bertugas dalam melayani masyarakat. Harapannya tentunya kami berharap setelah kegiatan ini ya, bisa lebih memuaskan masyarakat, bisa lebih membahagiakan masyarakat dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, adapun materi-materinya, kami kerjasamakan dengan lembaga Afalan Raskul yang tentunya telah berkompeten dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan ini kita laksanakan mulai dari kemarin, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23, sengaja kami mengambil cuma satu minggu supaya tidak mengganggu pelayanan yang ada di kantor. Sehingga hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, hari libur pun kami manfaatkan untuk melaksanakan pelatihan dalam pengembangan kompetensi pada petugas di Disdukcapil. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.